Oke guys, kali ini aku bakal bermain PKXD lagi untuk mencoba bug yang kalian berikan sama Suchika berikan guys. Tapi sebelum aku mencobanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol like-nya guys di bawah, tolong klik dulu. Oke, terima kasih yang sudah kasih like. Mari kita langsung aja mencoba bug-nya, let's go. Oke, bug pertama dari Kanza YouTube guys. Katanya kita hanya perlu pergi ke pantai. Dan katanya kita harus naik prosotan sambil pegang pet yang bisa dinaikin guys. Nah ini prosotannya kan. Kita harus ngeluarin pet yang bisa dinaikin. Oke, karena kemarin pas aku live streaming aku udah menaikkan pet bebekku. Aku bakal ajak dia aja ya. Kita pegang dulu katanya, pegang. Malah naik prosotan duluan. Bentar. Langkah ketiga katanya kita tinggal lepas hewannya kalau sudah di air guys. Nah kita bakal coba lepas di sini guys. Pas hewannya berada di air katanya kita tinggal naik hewannya. Kita naikin hewannya guys. Wih, pas banget nih guys kayak gini guys ya. Katanya udah selesai guys. Terus apa bug-nya ini guys? Atau mungkin kita bisa naik prosotan sambil bersama pet kali ya. Oke, kita cobain. Ih, kok nggak mau diklik guys? Kalau kita jalan sih bisa sih guys ya. Ya, kita pakai yang bebek jadi terbang gini nggak berasa naik prosotan nih guys. Apa ini? Oke, aku bakal cobain yang pet lain guys ya. Oke, sudah. Terus kita bakal coba gunain prosotannya. Nggak bisa juga loh guys. Wah, aku kira bisa pakai pet ini guys. Sama aja ya. Ini bug macam apa sih ini? Apakah ini bug nunggangin pet sambil naik prosotan gitu? Dengan pet begini ya juga sih guys. Kita main prosotan bersama pet. Cuman ini kita harus manual gerakinnya ya guys ya. Nggak seperti kita naik prosotan gitu kan. Meluncur. Asli menurutku ini kayak bukan bug ya. Nah, sekarang kita bakal cobain bug yang kedua dari Suchika nih guys. Bang Surya, ada bug terbang tinggi kata dia guys. Oke, kita bakal cobain ya. Langkah pertama katanya kita mengambil sapu terbang yang mana aja bebas guys, random ya. Aku bakal gunakan yang glitch ya, karena kita bisa salto. Oke, langkah yang kedua kalian harus naik sapu terbang kalian guys. Ini udah ya, udah aku naikin. Oke, langkah yang ketiga katanya kita harus menyewa armor bebek guys. Di saat aku posisi terbang begini katanya guys. Tapi armor bebek aku udah punya guys. Apakah aku masih bisa sewa kah? Kita bakal coba ke tempat penyewaan armornya guys. Nah, di sini dia lokasi tempat penyewaan armor bebek guys di Pulau Baru ini ya. Oh, bisa ternyata guys. Kukira kalau aku udah punya armor bebek ini gak bisa sewa gitu guys. Langsung saja sewa. Oke, kita klik skill habis itu lompat. Oh, terbang lo guys. Oh my god, lihat nih. Oke, apakah kita bisa gerakin? Oh, bisa dong. Coba jadi pet lagi. Jadi pet lagi, terbang dong. Yes, terbang lagi guys. Kata dia kan terbang tinggi bug ini guys ya. Beneran terbang tinggi dong guys. Wah, tapi nggak bisa sampai bintang nih guys. Kita cobain lagi. Oke, setiap kita berubah menjadi bebek, kita terbang tinggi gini guys. Mantap ya. Wah. Jadi bebek lagi. Wah, berarti kalau ini durasinya habis, aku nggak bisa terbang lagi dong. Siapa di sini yang pernah mimpi pingin terbang ke atas begini guys? Coba komen dong. Aku sih dulu pingin ngerasain nyentuh awan gitu kan. Aku penasaran banget awan ini tuh isinya apa sih? Apakah cuma angin doang lewat gitu? Kayak kentut? Atau awan itu berisi air guys? Mana kita bakal coba tabrak awan ya. Oke, aduh, udah habis penyewaan armorku dan oh my god, kita jatuh guys. Itu baru sewa. Bagaimana kalau kita coba langsung pakai armor guys? Coba cepet. Armor bebek cepet. Ya, jadi turun langsung guys. Oke, tapi yang jelas intinya kita bisa terbang tinggi ya, bener kata Suchika guys. Coba aja pas kita lagi gunain armor permanen ini, skillnya itu muncul guys ya. Pasti kita bakal bisa terbang lebih tinggi lagi tuh guys. Wih, terbang permanen kayaknya guys. Kayaknya keluar dari galaksi kayaknya ya. Nah, Suchika juga memberitahu aku guys. Katanya bug yang kemarin aku cobain itu yang kita bisa naikin pet yang lagi tidur. Itu bisa di luar katanya guys. Kemarin kan aku cobain di dalam ruangan. Itu setelah aku keluar dari ruangan itu bug-nya langsung hilang kan. Oke, kita bakal cobain di luar guys. Apakah bisa? Berarti untuk mencoba di luar kita perlu furnitur pet guys. Nah, yang ini yang kupunyain. Oke, yang pertama kita harus menekan petku dulu guys. Petku kok lepas gitu? Petku kok berkeliaran gitu guys petku? Kesana kemari deh guys. Oh, tuh lihat guys. Ya ampun, kok petku kayak kabur dari aku kayaknya guys ya. Oke, kembali lagi dia. Kita tinggal klik gini, terus kita klik gambar logo yang mana aja. Karena di sini aku pingin pilih yang tidur, cetet. Nah, setelah begini, kita tinggal tunggangin. Dan kita lihat apakah dia tidur. Wah, tidur dong guys. Dan kita bisa gunain bug ini di luar, wow.
Wah benar kata Sochika guys, kita bisa cobain bug ini di luar ya. Kenapa aku bilang bug ini menarik? Coba bayangin aja guys, kita naikin pet yang lagi tidur begini. Lihat guys, kalau kita maju, jalannya mundur dong. Dan ini kan harusnya terbang kan? Jadi nggak terbang loh guys. Ya, kalau kita turun gimana nih guys? Bugnya masih dong guys, dia lagi tidur dong. Wah lucu banget mukanya guys. Wih, kalau kita masuk rumah bagaimana? Kemarin kalau kita keluar rumah kan gagal bugnya tuh. Wah, masih dong guys. Wow, berarti lebih mantap kalau kita coba bugnya itu di luar ya. Oke, bagus guys. Sekarang aku bakal cobain yang makan minum guys ya. Oke, let's go. Cetet. Langsung kita tunggangin guys. Oke, kalau kita cobain bug ini sambil makan jadi seperti ini guys. Kayak kudaku kemarin itu yang ya tuan kayak gitu loh guys. Oke, jadi dengan bug ini nggak bisa terbang nih ya pet kita guys. Oke, yang ini baru bener nih guys kalau kita maju mengarah ke depan ya. Oke, berarti kalau kayak gini dia minum apa itu guys? Nyedot angin kayaknya itu guys ya. Oke, bug selanjutnya dari Jojo Gamer PKXD guys. Dia bilang katanya kita bisa bertelur. Ya, kalian nggak salah dengar guys. Aku juga nggak salah baca kan ini. Oke, kita cobain aja kali ya. Yang pertama kita harus menyiapkan emote sulap ini guys. Yang bisa melayang gini loh. Iya. Yeah. Kalian harus ganti dulu pakaian kalian menjadi armor bebek guys. Setelah kalian menyiapkan armor bebek, kita gunakan emote sulapnya. Oke, jadi kita seperti bebek melayang nih guys ya, bukan terbang. Jadi hantu kah ini? Selanjutnya kitanya tinggal menekan skill armor bebek ini guys, maka kita bakal bertelur. Kita lihat sama-sama, 3 2 1. Iha. Pak, mana telurnya? Apakah itu kah? Ini kah yang dimaksud telur? Ini telur macam apa ini guys? Ya memang sih bentuknya bulat ya. Kukira telur yang ini. Ini kan bola dari emote sulapnya guys ya. Kenapa bisa di bawah gitu ya? Oke, bug yang ini bisa ya. Oke, kita lanjut lagi ke bug selanjutnya. Dari Anugrah Asli. Katanya dia punya dua bug. Yang pertama itu kan bug yang telur yang kucoba tadi guys. Dan bug yang kedua katanya kita bisa terbang ke bulan dengan pakai armor bebek ini guys. Ini seperti bug yang Sochika tadi ya. Kita cobain dulu guys apakah ini berhasil. Oke, kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Katanya nggak bisa pakai sapu selain sapu glitch guys. Waduh, masa nggak bisa pakai sapu yang lain sih. Oke, terus kita pencet diri sendiri. Lalu kita pilih katanya armor bebek. Set. Wah, iya guys, muncul skill nih. Kalau aku biasa menggunakan bug yang armor pahlawan itu kan, sapu terbang gini kita bisa lompat 3 kali kan. Cus, cus, cus. Oh, ya juga ya. Kenapa nggak terpikirkan dari tadi ya? Aduh. Ya udah kita cobain guys, apakah bisa seperti bug Sochika tadi berarti ini ya. Coba kita gunain skill terus kita lompat. Oh, bisa dong guys, kita terbang ke atas. Yuhu. Kita pencet lagi coba. Apakah terbang lagi? Terbang dong guys. Wah, berarti kalau kayak gini bisa terbang sampai keluar galaksi berarti ini guys. Karena ini kan aku punya armornya permanen, nggak seperti tadi yang sewa. Yang Sochika tadi itu mungkin buat teman-teman yang nggak punya armor bebek ya. Cuman aku masih penasaran guys, kalau kita cobain pakai sapu yang lain gimana ya? Pakai sapu yang gratisan dari season pass. Oh, bisa nih guys, bisa. Oke, bisa ternyata guys. Berarti buat teman-teman yang punya sapu apapun itu bisa digunakan ya bug ini guys. Memang guys ya, setiap armor itu pasti ada bugnya tersendiri guys. Wih, enak eh, kita terbang ke atas guys. Widih. Apakah di dalam awan itu ada airnya? Kita bakal cobain tabrakin ke awan guys. Aku bakal cobain terus sampai tinggi nih ya. Keluar dari dunia PKXD. Aku udah bosen. Kapan sih ini update Imleknya nih? Lama banget guys. Kita kabur, kabur. Bintang-bintang udah berada di bawahku. Wah, berarti aku udah lewatin bintang-bintang nih guys ya. Bahkan lewatin bulan sudah nih guys. Lihat guys, pulau PKXD udah menghilang. Saking tingginya terbang aku nih ya. Kayaknya nggak ada batasannya ini guys. Apakah aku udah keluar dari planet bumi kah ini? Kok nggak ada planet yang lain guys ya? Cocok nih guys buat kaum introvert. Terbang sendirian seperti ini kayaknya cocok ya. Hah, menikmati kesendirian di luar angkasa. 5 minutes later. Ya udah kita turun aja lah, cobalah. Udah bosan aku terbang ke atas terus guys. Waktunya kita turun lah. Oke, kalau kita turun tuh lihat guys. Eh, malah turun ke sini. Ya ampun. Ya. Ah, nggak tepat sasaran aku turun guys. Dari Isnania Nia. Abang ku turnamen kalau sudah naikin pet abis itu injak lava. Oh, berarti kita bisa kebal dari lava berarti ya. Mungkin maksud dia turnamen itu kayaknya PKXD builder guys. Oke, aku bakal coba ke parkurku aja lah. Wah, ini dia parkur sulitku guys. Belum selesai sampai atas nih guys. Karena aku gak sempet waktu buat ngedit lagi. Oke, kita langsung aja cobain bugnya. Katanya kita harus mengeluarkan pet yang bisa dinaikin.
Pet naga Viking. Naganya mana ini? Pet nagaku kok hilang? Hah? Aku nggak mencoba bug aja udah kena bug nih, guys. Later. Oke, akhirnya bisa juga, guys, keluar naga Vikingku di mapnya Pizza Guy ini ya. Di mapnya dia ada lava di sini, guys. Untuk menggunakan bugnya kita tinggal naikin saja kan, seperti kata dia. Oke, terus kita tinggal jalan di lava ini. Hah? Tetap kena, guys. Eh, bentar lu. Eh, aku berjalan di atas petku. What? Aku berjalan di atas petku. Oh, jadi gini bugnya. Widih. Aku seperti jadi sirkus gitu ya. Mau akrobatik nih, guys. Tanpa jatuh naik di atas pet. Oke, sekarang kita bakal coba lewatin lava lagi. Oh, tetap kena, guys. Oke, coba kalau kita gunain kendaraan gitu. Kukira naik motor di atas petnya, guys. Ternyata hilang langsung bugnya ya. Kukira bakal kebal dari lava gitu. Tahu-taunya cuma bug berdiri gini ya. Jadi buat seru-seruan lumayan juga nih, guys. Kita lomba parkour gitu kan. Berdiri di atas pet. Kayak gini kan, kayak main. Jadi kayak sirkus jadinya, guys. Lompat. Wih, kayak sirkus beneran dah ini. Nah, jadi itulah dia beberapa bug yang ku cobain di video kali ini, guys. Jika kalian ada bug yang lain yang belum aku cobain, komen di bawah ya. Terima kasih yang sudah memberitahu aku bug-bug itu, dan terima kasih juga yang sudah komen. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.